Setelah ini kita akan menuju ke tempat atau perkebunan kurma. Ya. Nah, di situ nanti ada marketnya atau pasarnya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang mau belanja, ya mau nyicipi boleh. Ya. Kalau dibungkus bayar. Ya. Kalau mau nyicipi halal, ya halal. Insyaallah halal ya. Tapi kalau dibungkus harus bayar. Jadi Bapak Ibu sekalian, belanja baik di kota Madinah Mekah ini untuk mengambil barokahnya. Ya. Barokahnya kota Mekah atau Madinah ya. Nanti di Mekah, belanja di Mekah mengambil barokahnya kota Mekah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan di sini banyak macam-macam kurma Bapak Ibu sekalian, karena memang perkebunan kurma itu ada di kota Madinah. Ya. Jadi ada kurma madu, kurma ajwa atau kurma nabi, dan kurma yang lain ya, banyak macamnya, ada safawi, ada yang lainnya. Jadi ada kurma yang memang khusus oleh-oleh dari kota Madinah, yaitu kurma ajwa atau kurma nabi. Nah, di situ ada hadisnya, kata Rasulullah, barang siapa yang makan kurma 7 butir di pagi hari, maka di hari itu juga terhindar dari sihir dan racun ya. Jadi itu untuk kurma ajwa. Memang rasanya enggak terlalu manis, akan tetapi itu khasiatnya sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di Mekah, apa oleh-olehnya di Mekah? Yang ada zam-zam, karena sumurnya ada di kota Mekah. Kalau Madinah, kurma ajwa, kurma yang ditanam langsung oleh Rasulullah ya, atau kurma nabi. Jadi warnanya agak hitam. Warnanya hitam ya. Dan rasanya tidak terlalu manis, agak ada pahitnya. Dan itu juga ada kurma madu. Ya, kurma madu ini yang biasa dimakan untuk buka puasa, baik di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi kalau mau buka puasa, pembukaan pertama itu biasanya zam-zam sama kurma madu. Dan di situ juga banyak kurma-kurma yang lain, dan menjual semuanya macam-macam. Nah, memang kota Madinah ini berkat doa Rasulullah itu lebih subur dari kota Mekah ya. Tidak kekurangan suatu apapun ya. Bahkan buah-buahan juga di hotel bawa. Jokowi karya bisa, rupiah Jokowi bisa. Itu 40 ya, Pak. Kita ke kebun kurma, masuk dulu ke kolamnya. Kurma ajwa 1 kilo 60 rial. 2 kilo 100 rial. Murah-murah. 2 kilo 100 rial. Diskon. 2 kilo. Diskon. Kalau sekilo 60. Buah kikir banyak manfaat. Barang siapa makan buah kurma 7 butir, maka dia akan sekilo. Buah yang belum mati oleh Allah adalah buah kik dan buah kerapi. Calon 2 kilo 100 rial. Sayang suami, sayang istri, silakan ada madu. Kurmanya masih berbunga, musim panasnya berbuah. Kurmanya masih berkembang. Kebun kurma di kota Madinah. Kurma aja.